Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Leli Kustiarini. Sekarang aku tuh mau panen anggur, teman-teman. Jadi di Merauke itu ada anggur ya. Jarang-jarang sih di sini tuh ada pohon anggur. Makanya aku dengar-dengar di daerah sini, di lokasi sini tuh ada anggur. Jadi aku kesini, aku tuh penasaran gitu loh. Yuk ikutin aku terus. Wow, ternyata ada anggur. Wow, ada anggur teman-teman. Itu mana? Dalamnya banyak. Anggurnya banyak banget. Ini teman-teman lihat nih. Tuh banyak ya. Boleh dipanen gak nih ya? Boleh, asalkan banyak. Banyak ternyata anggurnya di sini. Aku udah gak sabaran mau makan. Oh, ada tulisannya itu, perhatian, apa itu? Di sini tuh kita bolehnya hanya ngevideoin buahnya aja ya teman-teman. Jadi muka aku gak kelihatan ya. Ntar kalau kita udah keluar dari sini baru muka aku kelihatan. Subhanallah. Intan jangan di sini deh, di belakang. Ini ada anggur hijau ya. Anggur hijau. Wow. Enak gak ya? Kita coba teman-teman. Kita coba dulu yuk. Coba ya. Ini belum kulit, kan? Masih lagi orang ya? Masih agak pucat. Belum. Aku mau coba. Ini dua minggu lagi kan. Kita coba yang ini, teman-teman. Ininya saja. Buahnya saja. Ini kemarin. Wow. Di Merauke. Ada buah anggur, teman-teman. Kayaknya seneng banget. Tapi ini belum matang. Aku tadi sudah nyobain. Yang ini agak-agak asem gitu. Nah, yang ini juga nih pasti asem. Kalau yang ini, ya. Nah, kalau yang ini manis. Kalau yang ini memang manis nih, teman-teman. Manis dong. Dia ungu. Nyobain. Belum manis. Aku mau nyobain lagi teman-teman, ini banyak banget. Iya. Sumpah enak banget. Buah anggur. Ini memang dikasih plastik gini supaya aman ya kayaknya. Tuh ya. Banyak tuh teman-teman. Tuh. Tapi ini belum pada mateng. Next time kalau udah pada mateng, kita kesini lagi deh. Ini anggurnya tuh hijau-hijau. Bukan karena anggur hijau ya teman-teman. Katanya ini tuh nanti bisa ungu warnanya. Jadi tunggu dia bisa ungu, baru bisa panen ya. Masya Allah, subhanallah. Kayaknya tuh indah banget gitu loh. Aku rasanya pingin makan. Aku mau coba yang warna hijau. Ah, coba ya teman-teman. Bismillah. Asam banget teman-teman. Asam banget. Soalnya emang warnanya masih hijau. Andaikan kalian melihat muka aku yang lagi makan asam, aduh ya Allah. Jadi di sini tuh nggak boleh ngevideoin buahnya sama orangnya gitu loh. Jadi harus sendiri-sendiri. Nggak tahu kenapa ya. Ya udah kita ikutin aja aturannya. Aduh sayang banget aku nggak bisa selfie, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba yuk, ini kecil-kecil banget. Ya Allah, subhanallah, kecil-kecil banget.
kecil-kecil banget, nyoba. Masya Allah, kenapa kecil-kecil banget begini ya? Ini jenis apa ini kayak gini ya? Kalau yang ini enak banget nih teman-teman, sumpah. Kayak berasa apa ya? Kayak bukan anggur gitu loh, tapi anggur. Enak. Yang hijau. Kalau yang ini masih hijau-hijau. Masih hijau-hijau semua kalau yang ini. Banyak ya teman-teman ya. Kita lihat yang sana lagi yuk. Tuh, kecil-kecil, dia kecil, dia nggak besar. Tapi ini sumpah, ini pasti manis banget ini. Aku mau nyoba lagi ah. Tuh, kan. Aku nyoba. Enak, pokoknya kalau yang udah ungu tuh enak. Enak banget teman-teman. Banyak ya, masya Allah, buah anggurnya. Jadi aku nyobain tadi tuh udah diizinin ya sama yang punya, katanya boleh dicoba, tapi kalau untuk mau dibeli katanya sih belum banyak yang udah panen gitu loh. Tapi menurut aku ini udah bisa dipanen sih, kayak gini nih ya, kecil-kecil banget gitu loh ya, bagus tapi manis teman-teman. Kecil-kecil gini tapi dia manis. Tuh kan, banyak ini. Masya Allah. Nah ini nih. Ini juga. Banyak kan. Enaknya masya Allah. Keren. Aku mau nyoba lagi yang ini. Enak banget. Kecut sekali. Nah kalau yang hijau ini emang kecut dia. Ini buah anggur ya? Iya. Ya Allah. Ini calon buahnya kecil-kecil banget. Banyak banget loh. Subur sekali. Itu hampir 3 bulan belum. Wow. Pak. Ya Allah, ini tuh calon buahnya teman-teman. Subur-subur banget loh di sini. Calon buahnya tuh pada digituin, masih hijau-hijau. Kalau yang ini, kalau yang begini nih agak besar nih, ini belum mateng nih. Astagfirullah, aku udah terlena dengan buah-buah anggur ini. Ikutin aja aturannya. Dan sekarang tadi tuh aku beli anggur segini teman-teman, jadi cuma bisa panen segini. Aku tadi belinya 30.000 ini. Nah terus sekarang aku mau makan di mobil. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video aku sampai habis.
cukup sampai di sini dulu ya video aku. Semoga kalian tetap enjoy menonton semua video-video aku ya. Terima kasih.